Jangan disebut Daru dong. Soalnya ada malu. Saksi yang bilang, Pak, bilang seperti itu saksinya. Kalau enggak ada saksi bilang seperti itu, kita enggak berani bilang seperti itu, Pak. Saya jawab dengan jujur, Mas, ya. Jawab dengan jujur. Apa Ardi itu memang 3 kali membawa apa namanya? Wanita untuk saya nikahin gitu loh. Saya maksudnya Bapak mau nikah. Maksudnya Ardi, Bapak perempuan. Iya, betul. Minta dinikahin perempuan itu. Sama? Sama? Sama siapa? Sama Ardi. Sama siapa? Sama temennya siapa? Jangan-jangan? Iqbal, jangan-jangan suami saya. Coba mana fotonya ini? Ini benar, Pak. Ini suami saya. Pak, lihat dong, Pak. Ardi, benar, Pak. Iya, benar lagi. Astagfirullahaladzim, Bapak. Gak mungkin. Bapak nikahin dia sama siapa, Bapak? Tapi pengakuannya katanya udah cerai dari istrinya. Astagfirullahaladzim. Saya justru kesini mau nyari Mas Iqbal. Bapak kan harusnya cek, Pak, kakaknya seperti apa, status perkawinannya. Kan buku nikahnya juga bisa, Pak. Jangan asal. Jadi? Iqbalnya sendiri yang meyakinin Bapak. Status Iqbal itu. Cerai anak saya ini loh, Pak. Ini anaknya Mas Iqbal. Astagfirullahaladzim, Pak. Kapan itu kejadiannya, Pak? Sudah lama saya lupa, kayaknya hampir sebulan deh. Satu bulan nikah. Marah di situ Ina. Sampai dia teken itu penghulunya ngaku di mana suami saya, dia nikah sama siapa suami saya. Dia perempuannya siapa? Siapa perempuannya, Pak? Siapa namanya? Ada fotonya enggak? Kalau saya dokumentasinya enggak nama aku tinggal di mana sekarang ada. Kalau ada fotonya saya ingat itu yang saya. Apa dokumentasi data-data yang Bapak pegang sekarang? Bapak tinggal di mana gitu, Pak? Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri-cirinya apa? Rambutnya panjang ya, waktu itu pakai jilbab. Ada di mana? Bapak tahu nggak Iqbal di mana? Itu ke posisi Iqbal ini saya nggak tahu. Posisinya Ardi yang tahu. Astagfirullahaladzim, Ardi di mana posisinya? Coba cek, coba cari. Aduh, Ardi ini yang kurang ajar nih. Ardi harusnya kita udah ketemu sama Ardi, Pak. Tapi Ardi ngakunya nggak tahu apa-apa Ardi ini. Saya merasa tidak enak ini. Siapa? Jok. Lu di mana, Jok? Minimarket ya, Pak. Ah, minimarket. Gue berhenti di depan minimarket. Terus? Nah, gue lihat mobilnya si Ardi udah berhenti di depan minimarket itu, Pak. Minimarket? Ya, nama seorang, Bang, di depan minimarket ini, Bang. Buru-buru kita dari tempat penghulu itu menuju ke tempatnya Joko yang lagi ngintai di minimarket. Janji sama orang, udah datang belum orangnya? Belum kelihatan nih. Hah? Belum kelihatan orangnya, dia masih sendiri berdiri depan mobil di depan minimarket ini. Belum kelihatan orangnya. Yaudah kita ke sana aja deh. Ya, yaudah kita ke sana, Jok, ya. Kasih share location-nya ya. Oke, okay, ya. Oke, tungguin ya. Oke, Mama kita langsung ke sana aja. Terima kasih, Pak, ya. Oke, Pak, ya. Oke, Mama, terima kasih, Pak. Kita buru-buru, Pak, ya. Ayo. Ayo pulang sekarang. Sherlocknya di sini nih, Pak. Pak, pelan-pelan, Pak. Nah, itu, Joko tuh. Kalau sesuai nih, Pak. Udah gini, Pak. Mana Joko? Ayo. Jok, gimana? Mana? Di minimarket ini. Oh, itu? Oh, itu Ardi sama siapa tuh? Ardi sama siapa? Si itu kan siapa? Yang jual nasi goreng itu siapa namanya? Sari. Yang jual nasi goreng? Langsung dong. Oh, ya Sari, sama Sari. Eh, ayo, Mbak, Dek. Turun lah, Dek. Langsung samar. Ardi. Lo bohong lagi lu, ha? Langsung kita tanyain di situ, Ardi, lu ngapain bohong selama ini? Ardi, tega lo bohongin gua ya. Mas Ari juga, kalian tukang tipu, tukang bohong. Maksud kalian tuh apa, bohongin saya? Lu kebangetan lu, bro, ha? Kurang ajar ya kalian, ya.
Kemarin kita kejar-kejar lu ngomongnya pengen bantuin dia mana lu, ah? Lu ternyata selama ini calon nikah lu ya. Lu selama ini sengaja kan? Hah? Nutupin semuanya sengaja kan? Gua tanya masalah Iqbal. Lu, Adi. Bohongin lu ya. Lu bawa Iqbal ke tempat penghulu apa maksudnya? Coba. Jauh, maaf. Ngomong yang bener lu, Dik. Ngomong! Ngomong gak? Lu kan calon, lu pasti berusaha ngambil keuntungan kan? Maksa-maksa. Bukan gitu. Lu juga. Lu gak tahu apa-apa, Mbak. Gak tahu. Gimana sih? Saya baru mau menghubungin Ardi, Mas. Baru ke Iqbal. Ayo, Mas. Jawab, Mas. Jawab, Mas. Ngomong dari tadi diam aja, ngomong. Enggak kasihan apa, ha? Gua udah baik banget sama lu, Di. Ini balas lu sama gua. Lu mau apa? Duit? Lu punya hati apa? Lu kalau cari duit, lihat-lihat dong. Lu lihat dong. Kalau saya lu mikir di situ, ini anak kecil siapa? Karena gua kasihan nyari bapaknya, Di. Kalau lu punya anak gitu gimana lu? Hah? Lu punya anak gitu gimana lu? Jawab, ngomong. Ayo dong, ngomong dari kamu. Ngomong. Bisa gitu dong ya? Jangan jelasin lagi. Dari kemarin lu ngomong cuma salah. Gua butuh penjelasan sekarang. Ngomong, Pak! Kita tanya di mana Iqbal sebenarnya, di mana? Ardi nggak mau cerita banyak. Dia bilang saya akan tunjukin saja, Mbak. Saya sudah nggak kuat ngelakuin ini semuanya. Lebih baik saya tunjukin semuanya dan ambil kesimpulan sendiri di sana. Astagfirullahaladzim. Oh, anak. Jelas dari tadi lu nggak ada terpintas. Ardi kita tuh udah tahu. Sekarang gua udah tahu di mana Iqbal, kasih tahu di mana. Lu jangan bohong mulu dari tadi, bohong mulu sih lu. Oke. Cok, ikut dia, Cok. Ikut dia, lu ikut mobilnya. Kasih tahu. Lu juga di mana? Kasih tahu. Lu masuk. Ya, kita konvoy, Cok, ya. Kabarin kita. Iya, kabarin kalau konvoy ya nanti ya. Kita ikutin Ardi dan Ardi menunjukkan sebuah kafe. Di situ katanya ada Iqbal lagi janjian sama seseorang. Begitu sampai kafenya, kita langsung masuk ke dalam kafe, langsung di situ istrinya Iqbal marah-marah. Semuanya di situ kita ngelihat Iqbal sama seorang perempuan dan ternyata itu adalah Narti sepupunya. Iqbal kemana aja Mas selama ini pergi, kenapa Mas gak kasih kabar, apa Mas udah lupa sama Nana? Dia itu Aisa tuh Mas, nyariin kamu tiap hari, nanyain kamu. Dia kangen sama bapaknya, banget sih kamu. Kamu punya anak perempuan, Mas. Selama ini kamu tuh gak pulang, gak ada kabar. Ini tuh makanya, Astagfirullahaladzim. Apa maksud itu, Mbak? Kita ini semua saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya dong. Istighfar, Mbak. Hei, istighfar dong. Ini kan suami orang. Kok Mama ngerebut-rebut juga? Saya cinta sama suami kamu. Akhirnya di situ kebongkar semuanya kebusukannya Iqbal. Dia ternyata nikah lagi sama yang namanya Narti. Dan di situ Ina langsung marah, pernikahan kamu tidak sah alias saya batalkan. Pernikahan kalian tuh enggak sah, Mbak.
Lepas dari aku. Lepas dari laki-laki lain. Lepas dari dia. Tanyain suami kamu. Cukup. Cukup. Perempuan gak bisa bahagiain laki-laki. Aku udah bosan. Kamu gak bisa. Seharusnya aku yang bosan. Bahagiain anakku sebagai laki-laki. Aku bosan hidup susah. Gak bisa gitu dong. Caranya kamu ingin anakmu. Ingat. Gua sayang sama dia, gua gak cinta lagi sama lu. Udah mbak, astagfirullahaladzim, mbak udah. Mbak udah mbak, astagfirullahaladzim, masuk. Bagaimanapun juga seorang anak tetap sayang sama ibunya. Ya. Apalagi ibunya dalam keadaan dikecewakan, dizolamin, dia semakin sayang sama ibunya. Rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai, ku tak terbiasa. Di saat ku terluka, kau tampak biasa.